teman-teman, hari ini Bianca mau belajar menggunting gunting roti sandwich. Lihat kan ini gunting roti sandwich. Pertama-tama aku gunting dari pinggir. Terus aku gunting. Kamu bisa nggak gunting seperti ini? Terus aku naikin nanti. Itu ya teman-teman. Jadi cara guntingnya buka tutup satunya lagi roti sandwich. Kalau pakai guntingnya gini, kalau mau ini kan dari kayak begini nggak bisa, ini kan kayak begini lebih gampang. Kita turunin banget, terus kita cuk kita gunting. Udah jadi. Lihat bagusan yang ini atau yang ini? Menurut aku yang ini, soalnya yang ini agak keras ininya. Bagusan yang mana? Oke. 1, 2. Tapi ini triangle. Kamu tahu nggak? Ini namanya segitiga. Ini ujungnya ada tiga. 1, 2, 3. Tapi itu 1, 2, 3. Ini kan bahasa Indonesianya segitiga. Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggrisnya triangle. Sekarang aku mau gunting ular. Saya coba dulu ya sendiri. Ini bentuk ular. Ini ular namanya. Bentuknya lingkaran gitu. Circle. Dia di lantai jalannya gini itu, tapi dia tiduran itu, tapi lidahnya panjang gitu. Snake namanya bahasa Inggris. Nah, terus saya menggunting. Sekarang saya udah mulai menggunting. Udah, cuman ini copot kepalanya. Tuh, kepalanya copot. Lihat ya, kayak gini. Ini kepalanya. Saya hari ini mau menjelaskan bentuk-bentuk triangle, circle. Udah, sekarang aku mau rectangle. Nah, terus saya sobekin lagi ya tadi. Ini wortel itu bagus dan enak dan manis. Wortel itu bagus untuk mata, walaupun manis tapi ini tetap sehat kan, kan sayuran. Nah, ini sisinya panjang, yang ini panjang, yang ini pendek, ini pendek. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video lah ya. Like my video. Don't forget this circle.